Pelaksana tugas Bupati Badung Barat Hengki Kurniawan diaping kurang-rengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Ngaresmikeun flyover Padalarang poe Jumaah nu anyar kaliwat. Eta flyover Padalarang teh mangrupa flyover mungkaran anu diwangun di Bandung Barat tur jadi kareueus masyarakat Bandung Barat. Jenglingan eta flyover ieu dipiharep bisa jadi salah sahiji bongpolongan pikeun ngungkulan macet anu remen karandapan di Padalarang. Satu tas 14 tahun ngadeg Kabupaten Bandung Barat pamustunganana boga flyover atau jambatan layang munggaran. Poe Jumaah 26 November nu anyar kaliwat PAT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ngaresmikeun eta flyover sisimpangan Padalarang. Eta flyover Padalarang teh pernahna sisieun sisimpangan tua Padalarang muru ka Kota Baru Parahyangan anu panjangna nitih 340 meter tur tarubakna 17 meter. Eta proyek pembangunan flyover Padalarang teh dipaju ku PT Bela Putra Intilen salaku pengembang Kota Baru Parahyangan. Ari perencanaanana ti Pemkab Bandung Barat, PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan nembrakeun eta pangwangunan flyover Padalarang teh diwangun pikeun ngurangan macet anu remen karandapan di lelewek Padalarang. Diantik itu jenglengan flyover Padalarang jadi hiji kareueus keur masyarakat Bandung Barat. Pangna kitu eta flyover Padalarang teh mangrupa flyover munggaran anu diwangun di Kabupaten Bandung Barat. Di sini Bu Pak hari Jumat tanggal 26 November 2021, salah satu solusi kemacetan di Padalarang sudah kita wujudkan, yaitu flyover simpang Padalarang. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa mengurai kemacetan Padalarang dan menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Ini flyover pertama kali di Kabupaten Bandung Barat. Semoga ini menjadi jalan kebaikan, jalan keberkahan bagi kita semua. Nah, tentu keberadaan flyover ini juga membawa efek domino ya. Dengan adanya flyover ini, diharapkan masyarakat datang ke Bandung Barat, spend money di sini, berwisata di sini, liburan di sini, menghabiskan uang di sini karena sudah tidak macet lagi. Dan lokasinya sangat strategis. Sajaroning kitu Presiden Direktur Kota Baru Parahyangan Rian Brasali nembrakeun pangwangunan flyover sisimpangan Padalarang sagemlengna make waraga tina Corporate Social Responsibility CSR PT Bela Putra Intilen. Cek dirina jenglengan eta flyover teh gede mangfaatna keur sakumna pihak. Lian ti kitu rukun gawe jeung Pemda KBB pihakna kiwari boga rancang bakal ngawangun lingkar bebas jalur Kota Baru Parahyangan Cipatat pikeun ngungkulan macet jeung mere akses ke masyarakat sangkan lebih gampang. Otomatis ini sangat bermanfaat buat penghuni Kota Baru Parahyangan dan juga buat warga Kabupaten Bandung Barat dan juga seluruh warga yang datang sini. Jadi buat semua pihak. Pak, ini kan salah satu CSR dari PT Bela Putra, Pak. Mungkin kedepannya ada lagi, Pak, akses yang akan dibuka atau seperti apa di membantu pemerintah Bandung Barat, Pak? Kita pada intinya kita siap berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Bandung Barat. Yang sedang kita rencanakan adalah membuat jalur lintas bypass dari Kota Baru Parahyangan menuju Cipatat. Satu tas diresmikan Hengki Kurniawan, eta flyover Padalarang teh bakal diuji coba heula. Aparat polisi bakal ngelakukan uji coba rekayasa patali marga di sisimpangan Padalarang. Hengki ngebrehkeun eta flyover teh kiwari dina hambalan memeres turta dipiharep dina minggu katilu bulan November kiwari flyover Padalarang bisa dibuka tur dipake ku masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.